Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kehidupan di Kampung. Pada itu kali ini channel Kehidupan di Kampung berbagi dengan petani mengambilin keong racun atau hama yang sering merusak padi. Sekaligus keong itu dimanfaatkan untuk dimakan sehari-hari atau makanan kudapan di saat senggang. Pada YouTube kali ini gambarnya goyangannya cukup keras karena memang saya jongkok mengambilin keong sementara tangan saya cuma satu, dua. Sekali lagi mohon maaf. Selamat menonton, selamat menyaksikan. Aduh, mau berlaku pemandangannya ya. Sawahnya udah kering, udah kacang nih. Kacangnya belum ada buahnya lagi. Mungkin nunggu depan di sini lagi. Sambil ngambil apa? Ngambil kacang. Keongnya kagak ada, Bro. Ini bukan keong ini. Ini bukan keong ini. Ini bukan keong. Batu. Nih kayak gini nih keongnya nih. Ah kan. Kayak gini ya. Banyak sih kita ambil. Sekalian buat membantu petani kan. Oh. Aduh. Kelihatan, coy. Wasiuk aja lah. Iya, lagi pada kawin. Bang enak waciduk. Kita sebelah sana ya. Wah, ada si mamang lagi. Halo. Itu mah sudah pada meninggal dunia loh. Karena kekeringan. Tuh kan, soalnya kering kan? Noh. Kita ke sebelah sini saja. Pakai tangan juga enak malah. Tuh.
Hidup ya kan? Hidup. Aduh. Banyak. Yang sudah wafat. Dapat yang besar. Nih. Lagi kawin dia. Aduh. Pagi-pagi pemali kawin ke Hedzia. Aduh. Dapat. Oh, banyak kita ambil. Cukup 5 kilo aja. Udah. Nah. Ini mah bagus-bagus nih, sedang-sedang nih. Nih. Kan? Tuh, kan? Yang gini yang enak. Ini kayaknya di sawahnya nih. Siokan kuahnya lah.